Pelakon Lana Nordin meredahkan keluarga mentuanya di Amerika Syarikat cukup menyukai juadah Melayu sehingga mereka membuat pelbagai permintaan setiap kali dia pulang untuk bercuti di negara itu. Lana atau Mazlina Hassan Nordin 45 berkata hidangan kegemaran keluarga mentuanya termasuklah ayam kunyit, nasi lemak dan menu wajib daging masak merah. Lana berkongsi mengenai perkara itu menerusi Instagram miliknya. Pelakon itu yang kini berada di Amerika Syarikat turut memuat naik video dia sedang ligat memasak di dapur pada Selasa. Antara menu yang sedang dimasak Lana termasuklah daging masak merah dan gulai masak lemak. Dalam pada itu, Lana berkata usaha meracun keluarga mentuanya tentang kehebatan dan keunikan makanan tempatan berjaya sehinggakan dia tidak menang tangan memasak di dapur. Malah, kata Lana, tekak mereka juga sudah bertukar seperti orang Melayu. Namun, dia gembira apabila mereka menyukai masakan tempatan. Layari mstar.com.my untuk berita penuh.